Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari Cuapa Jackson dan juga dari Cinta Brian, ya guys, yang dimana kali ini terlihat kecantikan Cuapa Jackson nampak terlihat begitu sempurna. Tak kalah saingnya bersama dengan Cinta Brian yang pada kemarin melakukan sebuah photoshoot, ya guys. Kali ini Cuapa Jackson bersama dengan sang adik yaitu Laura, dia pun melakukan sebuah photoshoot juga untuk busana yang mereka kenakan. Di sini nampak Cuapa Jackson begitu cantik dan sempurna dengan dandanan sederhana namun terlihat mewah. Begitu juga dengan busana yang dia pakaikan terlihat mewah, ya guys. Sehingga tentu saja membuat semua orang nampak begitu terpesona melihat kecantikan dari Cuapa Jackson ini. Kecantikan yang begitu sempurna membuat seluruh mata selalu terpandang untuk melihatnya dan mengagumi sosok dari Cuapa Jackson ini. Nah, sahabat Mimin, kamu sangat disayangkan sekali pada saat ini Cuapa Jackson memang dirinya masih enggan untuk mempunyai seorang kekasih. Dia mengatakan bahwa Cuapa Jackson masih ingin sendiri untuk meniti karir dan tidak ingin fokus kepada sebuah hubungan. Itulah yang diungkapkan oleh Cuapa Jackson dalam sosial medianya yang diunggah beberapa hari lalu, ya guys. Ungkapan tersebut tentu saja membuat Cuapa Jackson dibanjiri komentar-komentar dari para fans dan tentunya dari para netizen. Banyak sekali yang mengatakan jika keputusan dari Cuapa Jackson ini untuk meniti karir terlebih dahulu sangatlah begitu bagus dan memang itulah yang harus dituntut oleh seorang Cuapa Jackson. Dan jangan pernah memikirkan soal perasaan dulu, apalagi memikirkan Cinta Brian. Itulah ungkapan yang diberikan oleh para fans terhadap Cuapa Jackson, ya guys. Apalagi saat ini usia dari Cuapa Jackson masih terbilang begitu muda, tak sepantasnya dirinya harus memikirkan laki-laki. Dia harus lebih fokus untuk karir dan juga masa depannya, ungkap Cuapa Jackson dan para fans yang mengomentari postingannya, ya guys. Nah, itulah yang bisa Mimin sampaikan, ya guys. Untuk saat ini kurang lebihnya Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.